babi ngepet. Baru-baru ini warga netizen dihebohkan dengan ditangkapnya babi ngepet. Masyarakat RT 02 RW 04 Bedahan Sawangan Kota Depok ramai-ramai menangkap babi itu pada Selasa 27 April 2021 dini hari. Apakah babi ngepet itu benar-benar nyata atau hoak? Terbentuklah tim saya daripada beberapa orang. Begitu malam tanggal 25 semalam, itu ada motor Mio yang mencurigakan. Sehingga tim saya sepakati, ini ada motor yang mencurigakan. Nah, datanglah motor Mio merah, warna merah, berboncengan 3 orang. Setelah mundar-mandir, beberapa balik yang terakhir itu nurunin 1 orang, sudah berpakaian berjubah hitam. Dalam proses penurunan berjubah hitam itu, jalan sekitar 30 meter ke tempat ritual itu. Saya menunggu di ritual itu 1 jam dari awal manusia sampai menjelma jadi babi. Bisa nggak lan? Berarti dari atas. Bu, semalam udah dengar Bu beritanya? Iya, saya dari jam setengah dua ya. Kita mah dengar setengah dua, udah rame. Di WhatsApp juga rame banget. Udah rame, ada grup RT. Emang bener Bu, warga tuh banyak yang kehilangan katanya? Iya, ada temen saya nih rumahnya tuh yang hilang nih dia. Dia hilang uang pertama 1 juta. Terus pokoknya 1 minggu itu dia hilang 2 juta dia bilang gitu. 1 minggu. Iya. Kalau dari ibu sendiri udah melihat ini kan. Percaya enggak sih kalau ini memang sebenarnya babi ngepet? Ya, kalau dengar cerita-cerita yang cerita orang selama sebulan ini, kayaknya saya percaya. Kalau udah kayak gini. Tapi ibu pernah kehilangan enggak? Kalau saya mah alhamdulillah kan beda RW, saya mah cuma orang tua saya yang sini ya dengar cerita dari mereka. Nanti ini mau diapain sih Bu babinya katanya? Ya kurang tahu ya mau diapa. Tadi mah dengar katanya kalau habis mati mau dimatiin. Langsung dimatiin gitu. Oh mau dimatiin. Tapi enggak tahu masih nunggu keputusan lain katanya. Oh. Apa cuma nakut-nakutin aja apa gimana ya? Nakut-nakutin dalam hal gimana Bu? Biasa kan kalau mau di ini kan dia langsung berubah ya katanya gitu. Pengennya sih kalau kita sih warga pengennya mah lihat dulu ya lihat kejadian wujudnya benar-benar dia manusia apa bukan. Sebenarnya mah pengennya kayak gitu. Dikasih apa itu? Ini enggak pakai masker silakan keluar. Ayo keluar. Enggak apa-apa, Mas. Ayo. Tut. Yang enggak pakai masker. Ini jangan berkerumunan di sini nih. Ayo keluar. Sudah lihat belum? Jangan berkerumunan. Sehingga setelah berubah wujud, saya kompakinlah tim saya dengan keadaan bugil. Yang nangkep ini keadaan bugil semua Pak. Dalam 8 orang yang bugil tanpa pakai alas apapun. Bapak benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu berubah Pak? Secara langsung saya menyaksikan secara langsung dengan beberapa orang saksi mata. Itu diantara saudara-saudara saya dan memang saya sudah rencanakan bagaimana caranya supaya berhasil. Kemudian yang punya motor itu kemana Pak? Yang motor ada itu dua orang, ya? Ada dua orang. Sebelum dia berubah, dia masih mundar-mandir. Setelah dia udah berubah, dia menunggu di depan dekat pohon pisang sini. Setelah babi itu tertangkap, jam 12.20, dia kabur. Meninggalkan temannya yang korban ini. Tuh. Terus sempat kabur nggak Pak pas ditangkap babinya? Ini sempat main kejar-kejaran. Dengan secara istilahnya, kalau memang kita percaya dengan pemagaran batin, ini dia udah dipagar, nggak bisa lolos dari halaman yang saya siapkan. Walaupun dikejar kemana, dia udah nggak bisa melewati garis yang saya udah pagar. Tadi bapak bilang bahwasannya warga itu sudah resah Pak. Resah sudah resah. Apa sih Pak? Ya merasa kehilangan duit. Oh sejak kapan Pak?
kalau kehilangan duit itu sekitar 7 bulan kemarin kan udah lewat, udah lebih hampir 1 tahun. Udah resah. Ada berapa orang kira-kira korban? Hampir satu RT ini ya nggak banyak ya, yang 1 juta, yang 500, yang 900. RW-nya sendiri merasa kehilangan, RT-nya sendiri merasa kehilangan. Ada yang 3 juta 600, saudara saya 2 juta. Satu minggu itu 2 juta, sekali lorot 1 juta. Kemudian pria yang berjubah itu ada yang mengenal nggak Pak sebelumnya? Peristiwa ini diduga hoax karena tidak ada bukti tanda-tanda babi itu menjadi manusia atau manusia menjadi babi. Demikian saudara, terima kasih.